Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali atas segala ketidaknyamanan yang terjadi selama rangkaian kegiatan KTT G20 berlangsung. Kemudian dalam sambutannya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Presiden juga mengatakan seluruh kepala negara maupun pemimpin lembaga internasional yang hadir turut menyampaikan apresiasi kepada Indonesia. Menurutnya, semua acara berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal itu merupakan hasil kerjasama BMKG dengan sejumlah lembaga untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca selama KTT G20 berlangsung.